Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita pada hari ini. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan kembali segala aktivitas kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2022, mari kita kasih hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di kitab Yesaya pasal 65 ayat 25 dikatakan demikian. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Demikian dikatakan. Saudara-saudari, tentu setiap kita manusia sangat merindukan suasana yang penuh dengan kedamaian, suasana yang penuh dengan kehangatan, suasana yang penuh dengan kekeluargaan dan rasa tenang. Suasana di mana kita bisa menikmati, tidak ada di situ persaingan, tidak ada di situ saling sikut, tidak ada di situ saling melukai, saling menjelekkan, menjatuhkan, atau saling makan dan saling menyakiti. Suasana di mana tidak ada di situ keserakahan. Tidak ada di situ hanya mementingkan diri sendiri dan mencari keuntungan diri sendiri. Tapi suasana di mana ada keakraban, ada keharmonisan, ada sebuah hubungan yang baik satu dengan yang lainnya, sehingga setiap orang yang berada di suasana itu menikmati bersama kebersamaan itu. Nah, saudara-saudari, suasana yang seperti itu yang mau di tawarkan atau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan menghadirkan suatu waktu, suatu tempat, suatu keadaan di mana singa dan domba atau ular dan sapi dan lainnya bisa hidup bersama dengan tenang, bisa hidup bersama dengan tanpa saling melukai, saling memangsa. Tapi hubungan mereka itu kembali menjadi hubungan yang saling menghargai kehidupan masing-masing. Nah, tentu kalau diajak kepada suasana yang seperti itu, kita teringat kepada suasana ketika manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, yaitu suasana di Taman Eden. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dan hewan dengan hewan lainnya itu hidup dengan penuh kedamaian, hidup penuh dengan kebersamaan tanpa saling melukai, saling mencederai dan saling menjatuhkan atau saling memangsa. Antara manusia dan hewan, antara hewan yang satu dan hewan yang lain saling menghargai kehidupannya. Karena apa? Karena semuanya merasakan bahwa Tuhan memelihara kehidupan masing-masing dan segala sesuatu yang ada cukup dan tersedia tanpa harus menghancurkan kehidupan yang lain. Saudara-saudari, inilah yang ditawarkan dan dinubuatkan
oleh Yesaya kepada umat Israel yang sedang di dalam perjalanan atau sedang merindukan pemulihan dari Tuhan tentang Yerusalem yang baru. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan akan menghadirkan, akan memberikan, akan menciptakan Yerusalem yang baru. Tuhan akan memberikan Sion yang baru. Tuhan akan memberikan langit dan bumi yang baru. Bumi dan langit yang betul-betul tidak seperti bumi dan langit atau suasana sebelum bangsa itu terbuang ke Babilonia. Kita mengetahui begitu hancurnya suasana kota di mana orang Israel itu tinggal, kota Yerusalem. Di kota yang kudus itu, orang-orang hidup penuh dengan keserakahan, orang-orang hidup penuh dengan ketidakadilan, orang-orang tidak lagi menghargai kehidupan sesamanya yang lain. Orang-orang hidup saling memangsa dan saling mencari kenikmatan kesenangannya sendiri dan menghancurkan atau menindas yang lainnya. Suasana seperti itulah yang akhirnya membuat mereka yang tidak mau berubah, tidak mau bertobat, membuat mereka menjadi terbuang. Dan belajar dari suasana yang tidak baik dan tidak indah itu, bangsa itu diajak oleh Tuhan untuk mulai mengalami yang namanya pertobatan, perubahan, supaya suasana yang indah, suasana yang baik itu bisa mereka dapatkan kembali, bisa mereka nikmati kembali. Suasana yang Tuhan janjikan kepada mereka yang merindukan dan mereka yang punya niat untuk boleh hidup seperti yang Tuhan mau, yaitu hidup yang sudah diperbaharui, yang hidup yang saling menghargai kehidupan sesamanya yang lain. Saudara-saudari, kita juga pasti rindu akan suasana seperti itu. Itu sebabnya kita sering mencari tempat di mana kita bisa mendapatkan ketenangan, bisa kita mendapatkan keheningan, kedamaian. Dan kita melakukan berbagai perjalanan, berwisata ke tempat-tempat yang jauh, atau melakukan berbagai kegiatan untuk mendapatkan itu semuanya. Tapi sesungguhnya Tuhan bisa dan mampu menghadirkan itu di tengah-tengah kehidupan kita sekarang dan di tengah-tengah kehidupan yang akan datang yang sudah Dia sediakan, sudah Dia janjikan. Tapi sebelum kita sampai kepada titik di kehidupan dunia baru yang Dia sediakan, kita selalu mengatakan supaya kerajaan Allah yang penuh dengan damai, suasana kerajaan Allah yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan keharmonisan dan hidup saling menghargai itu bisa hadir ke tengah-tengah dunia ini. Dan itu bisa terjadi kalau setiap kita berperan serta di dalamnya. Kita memulai dari diri kita untuk tidak lagi hidup penuh dengan nafsu keserakahan. Nafsu hanya ingin mementingkan diri sendiri. Nafsu hanya mencari kenikmatan sendiri tanpa peduli kepada kehidupan orang lain. Tanpa menghargai kehidupan orang lain. Tanpa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan orang lain juga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya dalam meminta, di dalam memohon, di dalam doa kita, mintalah apa yang menjadi kebutuhan kita secukupnya. Karena dunia ini cukup untuk kebutuhan setiap kita manusia. Tapi dunia ini tidak cukup untuk segala keinginan dan keserakahan manusia. Dan itulah yang menghancurkan suasana kedamaian. Itulah yang menghancurkan suasana yang penuh dengan kebaikan ini. Keserakahan manusia, nafsu manusia untuk memiliki segala sesuatunya tanpa peduli kepada kehidupan orang lain. Itulah yang membuat dunia yang diciptakan ini indah dan cukup bagi semuanya menjadi rusak, menjadi tidak baik untuk kehidupan bersama. Jadi saudara-saudara, marilah kita bekerja dengan selalu bersyukur untuk apa yang kita terima, untuk bekerja tidak dengan penuh keserakahan, tapi mampu mencukupkan diri. Mari kita menghargai kehidupan orang lain, supaya kita juga menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita hidup bersama dengan orang lain. Ketika itu terjadi, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam nats kita hari ini, suasana binatang buas dan binatang tidak buas hidup bersama dengan damai, itu bisa kita nikmati kembali, bahkan ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, mari menginang Bapak Ibu semuanya, kita mampu mengendalikan diri kita. Kita mengawalinya dari diri kita, untuk menghargai kehidupan kita, kehidupan sama kita. Kita
mengendalikan keserakahan nafsu dari dalam diri kita, supaya kehidupan ini juga boleh berbagi dengan kehidupan ciptaan lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah menyapa kami pagi hari ini, untuk sebuah suasana yang penuh dengan kedamaian, suasana yang penuh dengan keindahan hidup bersama, kiranya boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Dan itu berpengaruh dari juga bagaimana kami berperan di dalamnya. Ajari kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itu yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkegiatan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.